Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Titik api terbanyak berada di wilayah Kubu Raya. Berdasarkan tahun udara, terdapat 442 titik api tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Titik api terbanyak di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Dan kebakaran hutan terparah terjadi di Segedong, Kabupaten Mempawah. Bahkan, sudah 15 hari, kebakaran di area lahan gambut sulit dipadamkan akibat minimnya air. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga bencana asap. Transportasi heli atau waterboom. Kemudian di tempat-tempat itu juga kita upayakan untuk bikin embung, kemudian dengan menggunakan beko-beko yang ada di wilayah tersebut. Sejumlah peralatan pemadaman telah disiapkan untuk mencegah bencana kabut asap. Sementara siapa pelaku pembakaran hutan akan menjalani proses hukum. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Dodi Rahman, TV One mengabarkan. Yang masih alami, yang lainnya rusak.